Jenazah Michelle Kurisidoga Jumat kemarin tiba di Jayapura. Orang tua Michelle mengungkapkan komunikasi terakhir dengan Michelle pada 23 Agustus lalu. Jenazah Michelle Kurisidoga tiba di Jayapura pada Jumat kemarin setelah diberangkatkan menggunakan pesawat kargo Trigana Air dari Wamena. Jenazah Michelle kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua untuk dilakukan otopsi guna mengungkap kematian korban. Elizabeth Mandosir, ibu dari Michelle, mengaku berkomunikasi terakhir dengan Michelle pada 23 Agustus lalu. Kala itu, Michelle mengatakan pergi ke Kabupaten Duga untuk membebaskan pilot Susu Air yang disandra kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Elizabeth pun tak menyangka, setelah beberapa hari kemudian, ia melihat video anaknya telah dianiaya sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Saya ingin kebenaran data yang akurat untuk identifikasi anak saya, untuk pemeriksaan atau itu harus jelas. Dan saya mau dapat hasil yang terbaik supaya saya tahu kematian anak saya ini kenapa. Saya tahu kontak terakhir Mama dengan Michelle kapan, Mama? Atau Mama pernah dalam saya akhir kontak ini? Terakhir dengan Michelle itu tanggal 23. Ya. 23, 25 itu sudah tidak kontak lagi. Ada mungkin dia ada mungkin menyampaikan sesuatu ke Mama? Minta izin pamit untuk saya, Mama. Saya ingin membebaskan Sandra, pilot Susiari yang Sandra. Dan saya bilang, anak itu sangat berbahaya untuk kamu. Kenapa kamu harus pergi ke sana? Seperti itu. Dan ternyata 3 hari kemudian yang saya lihat jasad anak saya dianiaya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Demikian news update kali ini, nantikan berita menarik lainnya hanya di Seputar Papua TV. Dan perbaharui terus informasi Anda dengan mengunjungi website seputarpapua.com.